warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bandung ya kita ya. Ada Bandung dulu ya. Ada Bandung dulu karena di sana sudah ada ban yang dibakar, di sana juga ada ban yang dibakar sebagai panasnya kita biar di ban yang dibakar. Sepakat? Oke. Saya meminta kawan-kawan pemuda di bawah 40 tahun untuk angkat tangan. Pemuda di bawah 40 tahun, saya minta untuk angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Banyak. Saya meminta ibu-ibu, emak-emak untuk angkat. Artinya apa kawan-kawan? Bapak-bapak dan ibu-ibu hadir di sini adalah kekhawatiran akan bangsa ini. Benar? Kekhawatiran ketika nanti dan untuk selanjutnya anak cucu kita tidak mendapatkan sebuah demokrasi yang benar. Benar? Hadir di sini tentunya saya berharap dengan adanya putusan MK bukanlah menjadi suatu halangan kita untuk berhenti berjuang. Kita hadir di sini untuk menyamakan persepsi bahwasanya kita inilah para pejuang-pejuang demokrasi. Ingat, tiga pilar kekuatan negara ada di legislatif, eksekutif, yudikatif yang dinamakan trias politika yang saat ini sudah menjadi satu politika saja yang dikuasai oleh penguasa dalam hal ini eksekutif yang dipimpin oleh Jokowi Dodo. Tatanan DPR yang diam melempem hanya menikmati tidur nyenyaknya di kursi-kursi empuk DPR. Sekarang ini Mahkamah Konstitusi yang menjadi pilar dari konstitusi negara, penjaga dalam undang-undang ketatanegaraan, telah dicoreng oleh Jokowi sehingga kita nanti anak cucu kita akan terkuasai oleh kekuasaan yang tetapi dari orang-orang kaya yang sekarang sudah dipersiapkan, dari para muda-muda yang sudah dipersiapkan untuk menguasai bangsa ini. Saya tadi sempat mendengar Bung Said itu mengatakan bahwasanya DKI Jakarta ini sekarang akan menjadi DKJ, Daerah Khusus Jakarta, dengan kurang lebih 13-15 yang gedung-gedung pemerintahan ini ditawarkan pada swasta, pada ante-ante asing. Dari sinilah kawan-kawan, tentunya tetap jaga kekuatan dan persatuan. Hari ini, detik ini, mari kita sepakati bersama kita sebagai Kongres Rakyat Jalanan. Kita jadikan Kongres Rakyat Jalanan dan terus kita berjuang
kita dalam penegakan demokrasi. Demikian, saya Effendi Ahmad dari Kalam Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya. Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Pertama-tama saya minta terima kasih kepada kita semua, karena kita ini semua adalah pelaku perubahan. Hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan adalah merupakan suatu dinamika di dalam hidup. Dan perjuangan kita selama ini, karena ada kecurangan pemilu 2024, adalah kecurangan yang begitu besar. Tapi kenyataannya hari ini MK memutuskan lain. Saya berbicara di sini sebagai alumni UI. Tadi senior-senior saya sudah bicara semuanya. Saya jujur, nama saya lebih dikenal Nyong Hergudo. Saya orang Maluku, caleg DPR RI dari Papua Selatan. Saya orang Indonesia asli. Saya sudah keliling beberapa negara, tapi saya cuma memberitahu bahwa kita negara Indonesia ini masuk ke 5 negara besar dan demokrasi yang paling maju. Tapi pemilu tahun ini demokrasi kita rusak, karena pemilu 2024 penuh dengan kecurangan. Pemilu sekarang ini dirusak karena sistematis MK yang otopiannya memutuskan secara adil, ternyata dipengaruhi oleh penguasa dinasti Jokowi membangun dinasti. Pemilu 1998 reformasi masyarakat melalui seluruh elemen termasuk mahasiswa menumbangkan Soeharto. Tetapi 10 tahun terakhir ini demokrasi di Indonesia dikuasai oleh Jokowi dan kroni-kroninya. Dan ini membuat kita seperti saat ini, kita menuntut keadilan, menuntut demokrasi yang baik, tapi nyatanya seperti ini. Dan karena hidup itu merupakan suatu perjuangan, saya minta kepada Ibu dan Bapak sekalian, perjuangan kita belum selesai, dan kalau bisa setelah ini kita harus demonstrasi di istana. Kita harus turunkan Presiden Jokowi sekalipun tanggal 20 Oktober 2024 ini Jokowi sudah habis masa. Makanya dia memasang keluarganya, yaitu anak dan mantu, untuk merebut kekuasaan. Olehnya itu sekarang mereka berkuasa. Bahkan ada desas-desus nanti ya orang-orang dekat dia akan calon-calon lagi, dan mereka berkuasa. Saya heran kok masyarakat Indonesia yang jumlahnya 270 juta sekian itu kita dianggap tidak ada punya apa-apa. Dari kampus-kampus sampai pada seluruh elemen-elemen sudah memberikan pertimbangan dan menjadi sahabat pengadilan, memberikan kepada MK. Tapi nyatanya hari ini MK membuat putusan yang sangat mengecewakan. Tapi kembali, saya minta terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya. Saya mohon kita tetap dalam satu barisan dan tetap semangat berjuang terus. Sekian dan terima kasih.